Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyum-senyum selalu . Selamat petang. Okay, hari ni aku nak sharekan ni satu Innova ni. Mungkin kau orang sendiri boleh buat dekat rumah lah, kau tukar sendiri kan. Ni signal yang sebelah kanan Innova ni tak nyala. Tak menyala. Kita dah check dah dia punya api dia sampai. Jadi confirm lah dia punya signal lamp ni rosak. Jadi kau tak boleh tukar bulb ni. Bulb ni kau tak boleh tukar. Demi mentol ni kau tak boleh nak tukar. Ini cara nak keluarkan benda ni, signal lamp ni, ada cara dia . Aku tak nak nanti kau orang congkel pula benda ni sampai pecah kan, signal lamp ni. Jadi ini kita tunjukkan, aku tunjukkan, aku sharekan dengan kau orang lah, supaya kita dapat manfaat daripada video ni . Okey, kita congkel dia . Kita congkel ni. Ni bahagian cover side mirror dekat luar ni. Kita congkel dia slow-slow sebab dia ada pakai clip . Nampak tu. Dah boleh buka dah, dah boleh buka . Okey, sekarang ni kita nampak ni ada dua skru ni. Satu skru dekat sebelah atas, satu skru dekat sebelah bawah ni. Jadi kita buka skru tu keluar. Okey, kita buka skru tu keluar. Ni tunggu ni abang pomen ni buka dulu. Ni kita punya wiring ni, wireman dekat Otai Workshop ni. Ni dah lama kerja dah brother ni. Okay, nampak dia ada satu soket tu. Soket tu kita buka keluar, ada dua wire. Okey, dah buka keluar ni barang ni yang kita nak tukar ni. Sebab kita tak boleh nak tukar ni bab dalam ni. Ni biasa jual seketul ni. Jadi pada kau orang yang pakai Innova, kalau benda ni rosak kita kena tukar ni seketul lah. Jadi bab ni kita tak boleh nak tukar ni. Tapi kalau kau orang boleh operate dekat dalam ni, boleh modify, aku tak tahulah . Sebab benda ni dah digam mati ni. Okey, kita pasang balik ini yang baru ni . Ini yang baru ni kita pasang balik. Harga dia pun tak adalah mahal mana ni dekat kedai ni kalau kita cari pun. Kita pasang balik soket dia. Kita masukkan balik, ikat balik dua skru tu. Okey, ni side mirror yang kita tarik keluar tadi . Ni ada 8 klip kat sini ni, 8. Tu nampak tu 1 2 3 4 5 6 7 8 . Pastikan kau orang tolak balik masuk dalam, ngam-ngam masuk dekat dalam lubang dia . Lepas tu baru kau tolak masuklah. Kalau tidak dia patah demi klip tu nanti. Okey, kita masukkan. Senang je kita dah tolak masuk dah pun. Jadi tak susah lah kalau kita nak tukar sendiri . Dekat rumah. Malas nak bawa kat pomen . Nak tukar sendiri kat rumah, kita boleh tukar. Ini saja buat ini hari. Semoga video ni bermanfaat bagi korang semua. Okey, kita jumpa untuk video yang akan datang. Jangan lupa subscribe video aku. Okey. Jadi jangan lupa juga korang tekan loceng tu supaya korang tak ketinggalan video-video yang aku akan uploadkan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyum-senyum selalu. Terbaik.